saya kira senang ya, tentunya ya, selama ini kan saya hampir tidak pernah kumpul dengan keluarga, hampir tidak pernah kumpul ya. Dan di acara-acara khusus keluarga pun saya hampir 90% tidak pernah hadir ya. Nah mungkin ini sekarang di kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa kumpul keluarga ya kan, dengan suasana yang berbeda ya kan ya. Kekurangan-kekurangan yang kemarin ya sekarang saya perbaiki, saya isi sekarang. Itu ya, yang paling penting. Pak, saya jalan luar negeri ya teman-teman? Enggak lah, saya tidak seperti itu. Karena melihat Indonesia seutuhnya juga belum ya. Saya kira kalau kita mencintai Republik ini ya kita lihat Republik ini ya. Nah, tapi saya kira banyak kegiatan yang bisa saya lakukan, tidak usah keluar, di rumah aja sudah banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan.